Mampirang tarekah ke megatkan sumbarna COVID-19 dikokolalkan kalawan mayengku pemerintah kota Sukabumi. Kiwari pemerintah kota Sukabumi bebarengan jeng komunitas drone Sukabumi nyemprotkan cairan disinfektan di saburiran pasar Pelita Tur paimahan warga ngagunakan drone. Eta ketakte dirong lebih efektif ke nyemprot kasih klukna. Seunit pesawat anu mangrupa drone nyemprotkan cairan disinfektan di dua lelebek nyaeta pasar Pelita sarta paimahan warga anu pagedeng-gedeng jeng sekolah pendidikan calon perwira polisi kota Sukabumi. Prak-prakan ngagunakan drone teh disorang keur ngasterilisasi tempat karamehan salah sahijina pasar Pelita. Eta drone jenis multikopter teh mampu ngangkut 10 liter cairan disinfektan keur disemprotkan ti awang-awang anu jangkungna 6 meter. Eta lampah teh dilakonan jero dua kali keur nyemprotan ka sakumna bagian pasar. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngebrehkeun, prak-prakan nyemprotan disinfektan make drone teh dierong leuwih efektif, dumeh mampu nyusur-nyusur ka siklukna pasar. Lianti pasar eta lampah ge dipaju di paimahan warga anu pernahna di Kecamatan Gunung Puyuh. Pertama tentunya kan untuk dalam kerangka memutus mata rantai pandemi virus corona ini, virus COVID ini, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Mas Budi dari Adi Prima ya, Mitra Tama, dan juga dari FDI, Komunitas Drone Indonesia, sehingga kita bisa melakukan penyemprotan disinfektan secara efektif, efisien. Di Namprona, lianti nyemprotan cairan disinfektan, pemerintah kota Sukabumi oge ngabagikeun masker kain kalawan gratis ke sakumna masyarakat, minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona anu beuki mahabudi Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.